Waktu saya dapat brief mula adalah bersama Remy Ishak. Jadi saya terus call Remy dan kita orang ada discuss sikit dari sudut dynamic macam mana, siapa nak present apa, macam mana. Pada mula-mulanya bila diberitahu bahawa saya akan bergandingan sekali lagi dengan Bron Palari, saya sebenarnya berbesar hati jugalah dapat berganding sekali lagi dengan Bron Palari. Saya pun dah biasa bekerjasama dengan Bron. Dalam pada itu, Jason seterusnya panggil kami diorang masuk and then present Izzati. Sebab takut kalau macam Izzati main, kita orang tak interested ke apa. Dan dia bagi tengok casting tape dan dua-dua orang saya rasa sparkle kat mata kot. Macam, this is a new gem kot. Ni permata baru industri kita kot. Untuk pelakon baru pula, saya rasa kesukarannya adalah apabila kita belum tahu lagi sejauh mana lagi keyakinan dia terhadap watak itu, macam mana lagi keserasian kami berdua, kami antara dengan pelakon-pelakon lain. Jadi nak mewujudkan rasa selesa itu pun susah juga. Jadi benda ni sebenarnya agak banyak kena kerja keras jugalah. Proses rehearsal dah start langsung sekarang dan hari-hari kita orang ada good time lah, feel good about the project and tak sabar nak torture dia di set. Sebagai pelakon baru, saya rasa untuk berlakon bersama orang yang dah biasa main filem, saya sebab ini first time. InsyaAllah, tapi saya tengok diorang dua-dua ni, semua orang pun dalam kru dalam cerita ni, cast dalam cerita ni semuanya jenis yang baik, yang membantu, insyaAllah. Secara jujurnya, saya memang sangat-sangat meminati Bron Palari dan Remy Ishak sebab saya selalu tengok filem diorang. Dari segi lakonan diorang memang saya minat dan saya memang impian saya untuk berlakon dengan diorang dua ni dan Alhamdulillah dapat berlakon dengan diorang dua yang nama yang betul-betul besar. Saya seorang artis baru, saya baru lagi dalam industri ni, tak sampai setahun pun. Bila digandingkan dengan artis-artis pioneer seperti Remy Ishak dan Bron Palari, saya rasa, obviously I feel so honoured and saya rasa sangat nervous, excited, tapi bila kita orang masuk, jumpa diorang, diorang sangat relax. So it's something so beautiful because diorang tak kedekut ilmu, diorang ajar kita kalau kita perlu diajar. Diorang share apa-apa yang diorang nak share and kita orang pun jenis yang macam tak simpan ke apa kita orang tanya. So it's something very, very exciting. Yeah, saya sangat excited untuk nak shoot cerita ni. Yeah. Di sini kami hanya meneruskan tradisi Grand Brilliant. So salah satu tradisi Grand Brilliant sempena dengan 20 tahun anniversary ini kan, kita sentiasa memberi peluang kepada bakat-bakat baru daripada baik daripada segi pengarahan, lakonan ataupun di belakang tabir. Dan kali ini kita pairkan pelakon baru iaitu Izzati Abdullah dengan pelakon-pelakon yang established seperti Bron dan Remy. Dan kita rasa Izzati adalah seorang bintang yang bakal menyinar industri kita pada masa depan ni. So saya memilih Izzati Abdullah sebagai watak Arya, di mana Izzati mempunyai satu penampilan tersendiri, di mana dia walaupun dia masih baru tapi saya mengharapkan dia boleh membawa watak bukan untuk diri dia tapi membawa watak untuk Arya itu sendiri. Jadi digandingkan daripada yang dah popular dengan pelakon yang baru, saya tak ada isu kat situ, di mana kekuatan dari segi karakter tu sendiri akan buatkan develop kat situ lah.